Hai, kita ketemu lagi di Destan Natasha Family. Baiklah, kita sudah berada di rumah ini sekitar seminggu ya, kurang hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Nah, kita lihat sekarang ini kondisinya sudah seperti apa. Berantakannya dia. Kalau ini kelihatan dari ruang santai belakang ya tuh masih sama ya, masih rapi. Sebenarnya enggak berantakan sih, maksudnya tapi udah keisi barang-barang banyak lah gitu. Banyak barang-barang. Kita lihat seperti apa ya. Kita masuk ke dalam yuk. Ruang-ruang masih bersih, gue tambahin kunci. Nih, buat nanya kenapa dikasih kaca ya? Karena ada anak 3 tahun lari ke sana kemari. Takutnya nyemplung. Ngeri banget sih ya. Iyalah. Di JP pun juga kita pakai kaca kok. Jadi ya, itu sebabnya kenapa di sini juga pakai kaca. Ya, kita lihat dulu ruang tamu. Kok ada ada tamu. Oh, nih ya, sebelumnya. Si Bapak ya. Siapa ya? Saya. Bapak ada di mana-mana ya, Pak? Saya punya rumah ini, Pak, Bu. Saya punya rumah ini. Maksudnya Anda jadi mandor? Iya. Sekarang punya. Ada ini siapa sih? Saya. Belum ingatan. Belum jawabannya? Belum. Iya, aduh. Siapa temannya ini? Bocil temannya. Gigi. Rumah sebelah. Gigi. Gigi. Ini namanya siapa? Om siapa, Gigi? Om Andi. Gigi. Lihat tuh, lihat tuh. Kita lihat ya. Tuh, ada tas, ada makanan-makanan. Ya. Terus ada rapi sih. Ya karena berhubung ini bulan Ramadan, jadi pasti ada hampers-hampers yang berkebaran ya di sini. Kalau sudah rapi banget, sebetulnya sekarang ada banyak cap-cap tangan. Ya, udah mulai ya. Ini banyak cap-cap tangan ya. Tapi tetap bersih kok ya. Alhamdulillah karena si Mbak Marni yang sambutkan baik. Nanti di bulan Ramadan ini kita mau nambah bantu lagi katanya. Gak kuat. Ya, Mbak Marni kemarin sampai cuti ya, karena dia kelelahan mengurus rumah ini. Nah guys, kemarin itu kan sempat ya kita ngeliatin gudang nih. Gudang itu masih sepi. Kita lihat sekarang gudangnya udah mulai kayak apa ya. Wow, mulai rame. Barang-barang, tapi lumayan lah. Tapi gak terlalu ini banget sih. Ya bagian ini udah mulai rapi kok. Sini mulai numpuk-numpuk nih. Gitu. Kamar tidur gimana ya? Apakah sudah oke, kita lihat, toh, masih rapi? Ya, ini sudah lihat tuh, sepatu-sepatu juga ya. Ya, ini sudah mulai ya. Rapi sekali bukan? Ya, udah mulai kebiasaan rumah ya. Ada tas. Nah, ini udah mulai, tuh, udah mulai nolong ada kardus, kan? Kardus. Ya kan? Nah, kita lihat tuh. Ya, ini dia guys. Sudah mulai taruh-taruh baju di sini. Wow, jadi kamar mandi mana gitu. Sekarang kita lihat, ini dia. Hai. Mulai. Tuh, baju. Mulai jelas. Yang tadinya udah monokrom, sekarang ada yang itu bebek. Tuh bebek. Warnanya kuning biru. Sama-sama terbawa. Kulit guys, wow. Ini gak apa-apa juga sudah ditempatin rumah. Ya, yang penting nyaman aja lah. Ya gak sih? Ah, soy. Ini tadi yang apa ya? Yang selalu rapi adalah kamar mandi ini guys. Kamar tamu. Gak tau kenapa ya, mungkin ya karena ini buat tamu juga. Jadi kita pengen kalau tamu datang tuh juga rapi gitu. Emang bukan, karena rapi kan emang jarang dipakai ya. Iya juga sih. Karena jarang ada tamu. Yuk kita ke atas deh. Ingat, makan harus dua-dua. Ya, itu sebelumnya. Halo. Oh, lagi belajar nih dalam. Lagi belajar. Gambar apa? Hey, guys. Guys, kita ngikutin dan. Kalau kemarin anak-anak sih masih stabil ya sampai saat ini ya. Tapi
masih rapi banget. Kamar mandi juga masih rapi, sesuai dengan warna ya. Kok nyala sih? Pink. Lemes nih, lemes nih. Yang kamar apa itu nanti? Gumi kamar apa? Di kamar kuning ada film baru. Oh, kuning kan? Ini siapa ini? Kok ada kumisnya? Ini juga siapa nih? Kok rata banget poninya? Kamar Gumi gimana? Masih rapi ya? Aduh, kamar Gumi rapi sih. Masih sesuai awal ya guys. Walaupun ada sampo-sampo juga itu mau dipakai. Apalah itu ngerang keseharian ya. Mikir gimana mikir? Kalau mikir guys, seperti apa? Soalnya udah dipakai ya? Soalnya udah, soalnya masih rapi kok. Saatnya untuk kendali ya. Kendali-kendali yang manis. Kamar Miguel masih rapi kan? Oke guys, tenda lu, guys tenda udah ambruk. Ini juga udah mulai nggak jelas ya, ada makanan loh di sini. Ya, makanan mainan udah mulai penuh. Kenapa nyamannya Miguel? Iya, tapi ambruk ya bu. Caca emang jagonya betulin tenda, jadi pramuka. Spesialisnya tenda dia. Lah, bolehnya di sini. Mereka nyampe Miguel dari Vindes nih. Ntar di sini lagi. Ya sedih banget sih gue bisa benerin. Ya udah jatuh. Pakai copot. Copotnya lepas. Dia suka ender sih. Apa sih? Ya malah pakai parah. Gue betulin. Ya elah. Katanya habis tender nih. Sempak siapa sih? Kamar mandinya ya? Apa? Kamar mandi Miguel gimana? Masuk ke sini. Wah, lu gak tau. Norak sekali nanya kamar mandi Miguel. Wow. Kamu rapi nih. Ini rapi Miguel, terjaga dia. Semakin mbaknya ya pas. Ini kan Miguel kamar mandi di sini. Masih rapi. Masih biru. Santai. Udah gitu pas banget di depan itu tetangga kita punya pohon hijau banget guys. Jadi kayak pemandangannya tuh langsung ke arah pohon itu tuh. Lihat deh. Tuh, bener-bener tuh. Kayak di Korea ya vibes-nya. Kalau kalian suka nonton K-drama, pasti suka ngeliat ada scene di mana tetangga-tetanggaan seberang-seberangan tapi bisa saling nyapa gitu. Oke, kayak gitu guys. Tuh lihat deh. Itu dari sini. Siapa namanya kayak? Namanya Pak Merdi. Ya, ini beneran Pak Merdi temennya dia. Tuh. Nyapa-nyapa apa di sini? Kita mau buat jembatan ini, jadi ini ke garasi. Emang berlebihan sih kayaknya. Kalau di garasi? Iya. Kan nggak boleh. Takutnya ada jembatan aja di sana, jadi kalau mau lihat jembatan, tapi ngapain juga? Ya tinggal jalan kaki sih. Terus Miguel sama si Andi. Yuk. Menarik ngeliat Andi sih sama Miguel ya. Ini masih stabil ya Bu, ruangan ini ya. Tapi jangan dipakai. Hello, wow. Ngapain kamu? Kamu mulai yang main di bawah gitu. Awet itu mulai kayak gitu. Enggak, ini banget ya. Dia mau di fitness. Cozy banget Pak, cozy. Cozy banget. Pakai lo potong lah dulu. Cozy banget. Kunci. Gey, kamu lagi main sama siapa sih? Siapa namanya? Om
mulai kasih. Emang lo ganteng nih kalau pakai topi nih? Ya itu tadi ya, 2 minggu sudah di rumah ini. Sudah mulai terisi, sudah mulai hangat ya maksudnya. Iya, benar-benar rumah. Kalau awal itu kan kayak masih suasana dingin kan, belum ditempatin gitu. Jadi sekarang udah mulai hangat, udah mulai ada kehidupan yang mengisi rumah ini. Jadi benar-benar berkah ya. Nyaman terus, ditinggalin. Dan mudah-mudahan kita bisa terus merawat rumah ini dengan baik ya. Betul, harus itu yang terpenting ya. Ya, oke guys, sampai ketemu lagi di saya Caca Vlog. Ya, sama saya. Iya. Dan desa youtuber. Empat nih. Desa youtuber. Oke, kamu siapa? Aku nggak jelas. Ya udah. Sampai ketemu lagi di desa Caca. Bye. Berikutnya. Muah.